ini, tepatnya malam Selasa 10 Januari 2022, Lesti Kejora dan suami tercintanya Rizky Billar menghadiri acara Wonderful Journey Indonesia Luar Biasa di Studio Indosiar. Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi salah satu bintang tamu paling spesial dalam acara tersebut. Setelah acara itu selesai digelar, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu langsung bergegas pulang ke rumahnya. Tak seperti biasanya, Rizky Billar lazimnya usai menghadiri acara, dirinya ngobrol dan berbincang-bincang dengan sahabatnya. Namun hal itu jauh berbeda dengan malam ini. Rizky Billar langsung mengajak sang istri, Lesti Kejora, untuk segera pulang ke rumahnya. Menurut pengakuan Rizky Billar pada awak media, dirinya khawatir dengan sang anak yang ditinggal di rumah bersama pengasuh. Selain itu, dirinya juga rindu pada anaknya yang hampir semalam tak melihatnya. Dengan alasan tersebut, dirinya ingin cepat pulang ke rumah agar bisa segera melihat buah hatinya itu. Acara yang disiarkan langsung di televisi Indosiar tersebut juga dihadiri oleh sederet artis, penyanyi, dan juga selebritis top Indonesia seperti misalnya Agnes, keluarga besar Onsu, Raffi Ahmad, alumni ajang dangdut Indosiar, dan masih banyak lagi. Acara Wonderful Journey merupakan acara perayaan HUT Televisi Indosiar yang ke-27 tahun. Sedangkan malam puncaknya akan digelar pada malam Rabu, 11 Januari 2022, tepatnya besok malam. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.